Wow guys, makin edan lighting dan sound JIS bikin merinding guys. Hah, apa cerita di sebalik ini guys? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video, kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, oke guys, kepada kalian, kepada teman-teman yang tengah menonton, semoga Anda berada di dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa guys, makan nanti lapar guys. So guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction, dan ini merupakan satu benda yang sangat-sangat penting guys, yaitu dengan tajuknya makin edan lighting dan sound JIS terkini bikin merinding guys. Ini adalah berkenaan tentang stadium yang berada di Indonesia, yaitu di Jakarta guys, JIS Jakarta International Stadium. Oke guys, dan ini merupakan daripada channel yaitu Englik Vaulina guys. Jangan lupa berikan sokongan, dukungan Anda kepada channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Malam hari ini saya ingin ikut hadir menyaksikan dari mantap lah guys. Sound lightingnya punya mantap guys. Sekejap guys, wow, stadion ini macam saya seolah-olah melihat stadion yang berada di negara Eropa guys, negara barat guys. Wow. Wow. Pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS akan segera rampung. Pembangunan Jakarta sejauh ini sudah hampir mencapai 95%. 95% guys. Stadion berkapasitas 82.000 orang tersebut rencananya dilakukan pada bulan Februari 2022 ini. 82.000 guys, penonton boleh masuk ke dalam stadion ini. Wah. JIS dirancang tidak hanya sebagai stadion biasa, tapi mengikuti standar internasional. Betul. Tujuannya agar stadion ini dapat dipakai saat event bertaraf internasional lainnya. Bertaraf internasional, guys. Seperti stadion megah dunia lainnya, JIS memiliki kecanggihan maupun fitur unggulan. Kecanggihan dan fitur unggulan untuk memukau penonton. Wow, mantaplah. Hatuy. Oh. Kecanggihan dan keindahan LED di JIS sendiri sering disebut-sebut tak kalah dengan FC Bayern Munich Stadion di negeri Jerman. Wow, wow, seperti FC Bayern Munich Stadion di Jerman, seolah-olah seperti begini guys, JIS. Wow, mantaplah. JIS telah dilengkapi dengan sistem audio atau sound system yang berteknologi canggih untuk berteknologi mendukung konser, konser besar. Sistem audio tersebut juga didukung dengan ruang tertutup di dalam JIS sehingga suara musik terdengar lebih bagus. Sound audio video yang digunakan adalah Pro Sound untuk mengakomodir konser internasional dengan suara akustik yang mendukung seisi stadion. Okay. Spesifikasi teknis peralatan sistem tata suara yang digunakan Professional Sound masuk dalam standar FIFA. Spesifikasi teknis peralatan sistem tata suara yang digunakan Professional Sound masuk dalam standar FIFA guys. Wow, Pro Sound audio video JIS. Terkait dengan STI atau Speech Transmission Index, di mana tingkat tekanan suara tidak kurang dari 100 dBA dan maksimum 105 dBA dengan toleransi merata plus minus 3,5 dBA. Pak Anies sendiri mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diputar di JIS. Pak Anies terlihat puas mendengar kualitas pengeras suara ini. Ia lalu bertepuk tangan usai lagu Kebangsaan Indonesia. Puas mendengar ya guys ya. Wow, indahnya guys, cantik. Emang padu lah lagu Indonesia Raya. Wow. Dorong tengah tes sound, guys.
lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Jazz. Wow, memang padu lah guys, lighting dan soundnya pun sangat keren. Mantap lah. Soft launching diundur. Bikin merinding guys, saya tengok ini pun guys ya, sangat-sangat teruja guys. Saya tidak sangka seperti begini Stadion Jazz guys yang berada di Jakarta. Tidak sangka guys, pembangunan ya, taraf kualitinya standing dengan dari di negara-negara Eropa guys. Saya tidak sangka guys ya, seumpama seperti lampu begini. Jazz memiliki keunggulan mengikuti ritme suara saat konser musik. Artinya tidak hanya terang saja, tetapi bisa mengikuti irama sesuai program yang bisa, dibuat di stadion tersebut. Wow, juga bisa mengikuti irama musik guys. Lighting LED Jazz guys, memasang teknologi pencahayaan LED pada dinding facade atau muka stadion. Teknologi tersebut diklaim dapat membuat Jazz terlihat atraktif seperti halnya Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, dan Jembatan Semanggi pada malam hari. Permainan pencahayaan tersebut melalui perubahan warna-warni pada panel perubahan LED warna-warni yang sudah dipasang di dinding stadion. Special lighting bakal lebih atraktif di malam hari. Kehebatan lain dari pencahayaan di Stadion Internasional Jakarta atau JIS Jakarta Utara ini, setelah dipasang semuanya, bisa menyamarkan bayang-bayang pemain bola di rumput karena cahayanya merata di semua sisi lapangan, terutama lapangan utama. Begitu sekali. Jakarta Pak Anies Baswedan juga hadir di sini untuk melihat persiapan lighting dan sound system. Vokalis band Fadi Fadli juga ikut diajak mengecek kualitas perangkat suara di Jazz. Hasilnya luar biasa. Menurut Fadli, sistem audio dan pencahayaan Jazz sangat luar biasa, terlebih karena stadion tersebut berkelas dunia yang dibangun oleh tangan arsitek berkelas dunia guys. Sound system dan lightingnya luar biasa, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Stamford Bridge. Kita memiliki Jazz yang dibangun sendiri oleh anak bangsa, ungkap Fadli. Itu yang penting, dibangun sendiri oleh anak bangsa guys. Mantap. Hei, teruja. Wow. Check sound, check sound. Check sound guys, check sound. Mantap. Soundnya mantap guys. Wow. Bumbung daripada Jazz. Wow. PT PLN memasok listrik sebesar 5.540.000 volt ampere atau setara dengan 5,54 megavolt ampere untuk JIS ini. Listrik pun ya guys ya. Stadion sebesar ini tentunya diharapkan oleh Indonesia menjadi ikon baru Jakarta yang mencerminkan modernisasi dan kolaborasi. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Dodi B. Pangaribuan mengatakan, untuk mengalirkan listrik ke JIS, PLN bersama dengan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro membangun gardu distribusi khusus. Dengan berdirinya gardu ini, maka ikon baru ibu kota ini sudah dapat beroperasi dengan optimal. Sudah operasi dengan optimal guys. Wow. Mantap guys. Emang terbaik. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Widi Amanasto, mengatakan fitur unggulan stadion yang sudah memasuki tahap akhir Sudah memasuki tahap akhir fitur
unggulan stadion. Wow. Di antaranya corporate box, media room, royal lounge, press conference room, dan locker room home and away. Oke. Pembangunan JIS tidak hanya diharapkan mengembalikan peran wilayah Jakarta Utara. Mengembalikan peran wilayah Jakarta Utara. Sebagai sentral ekonomi baru di Jakarta ini. Sentral ekonomi baru. Khususnya meningkatkan prestasi olahraga di Jakarta hingga level nasional. Betul. Dan memberikan semangat baru bagi tim pesepak bola khususnya timnas Indonesia. Ini yang kita mau untuk guys. Lebih mengoptimalkan potensi yang sudah dicapai. Betul-betul admin. Untuk Indonesia yang lebih maju. Untuk Indonesia yang lebih maju guys. Wow. Terbaik guys. Mantap. Oke guys, demikianlah sebentar tadi daripada channel Angelique Vaulina guys, di mana beliau telah memaparkan satu video yaitu makin edan lighting dan sound JIS terkini bikin merinding guys. Ini berkaitan tentang stadium yang berada di Jakarta yaitu JIS dalam bahasa penuhnya Jakarta International Stadium di Indonesia guys. Apa yang saya dapat gambarkan di sini guys? Mereka dapat memaparkan satu keindahan stadium di Jakarta guys, terutamanya dengan lighting dengan soundnya. Apabila kita melihat tadi semakan lightingnya, wow, sangat-sangat keren guys. Dimana kita dapat lihat bukan sahaja lighting tersebut dapat mewarna-warnikan ataupun mencantikkan stadion, tetapi ia boleh mengikuti irama music berdasarkan daripada lighting guys. Wow, itu satu teknologi yang sangat-sangat terbaik dan tercanggih guys. Dan berikut juga yaitu sound check. Sound check pun telah disemak, telah pun dites, ternyata guys memang sangat-sangat terpadu guys, sangat-sangat terpadu. Sebab teknologi yang diguna pakai adalah merupakan satu teknologi yang terkini diguna pakai untuk sound check yang berada di stadion di Jakarta guys, yaitu JIS. Ini adalah satu gambaran yang kita nampak bahwa akan dapat mempertingkatkan motivasi, suntikan semangat kepada timnas Indonesia, dapat mempertingkatkan kebolehan olahraga di Indonesia, dapat membangunkan ekonomi di Indonesia, dan juga dapat memberikan satu gambaran bahwa tidak perlu lagi kita ke stadion di negara-negara atau taraf internasional guys, di barat Eropa ya, tetapi hanya di Indonesia ternyata kita boleh tengok guys. Ah, itu satu gambaran yang sangat-sangat jelas dan terbaik lah. Sebab ini benda guys ya, stadion ini dibina, yang penting dibina oleh anak bangsa Indonesia guys. Wow, saya sangat-sangat respect, saya sangat-sangat teruja guys, dan bikin merinding, dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Indonesia guys, disebabkan karena mempunyai satu stadion yang bertaraf internasional, dapat bersaing dengan stadion-stadion yang berada di negara-negara Eropa guys. So guys, so itu saja daripada Angkal. Pendapat dan komentar Anda turunkan di ruangan komentar Anda, atau ada apa-apa info dan sebagainya Anda turunkan saja di ruangan komentar. Kita akan jumpa lagi guys di next video-video yang lebih menarik insyaallah. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.